Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat tani semua? Ketemu lagi dengan saya di Yotani Channel. Oke, sobat tani, dalam jumpa kali ini kita akan meramu untuk mencoba membuat ini dekomposer yaitu M4. Nah, di sini kita menggunakan bahan baku yaitu atau bahan dasarnya yaitu dari tape. Nah, ini bisa dilihat ya untuk tapenya. Nah, dan untuk bahan yang satunya yaitu itu ini gula pasir dan juga ini untuk airnya ini air cucian beras ya. Nah, sebelum kita lanjut, tentunya kita akan membahas sedikit ini ya tentang tape juga untuk bahan dasarnya ini sebagai ini ya pembuatan M4. Oh ya sobat tani, sebelum kita bahas lebih lanjut, tentunya kita harus pahami dulu ini ya tentang teknologi M4 ini. Nah, M4 merupakan teknologi budidaya pertanian untuk meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah dan juga tanaman. Nah, dengan menggunakan mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, ini merupakan M4 ini merupakan kultur campuran dari ini ya, mikroorganisme yang menguntungkan yang berasal dari alam tentunya. Ya, hal ini bermanfaat bagi kesuburan tanah, pertumbuhan dan produksi tanaman serta ramah lingkungan pastinya. Nah, sobat tani tentunya sudah tahu ya yang namanya tape singkong. Tape singkong ini adalah salah satu hasil cemilan tradisional khas Indonesia dengan berdasarkan yaitu bahan dasar dari singkong. Nah, ini hasil dari yaitu dengan ciri khas rasa yang manis dan lembut. Terus ini ya, kandungan yang terdapat pada ini ya, dalam 100 gram dengan kode G atau tape singkong ini, itu meliputi terdiri dari air 57,4 gram, kemudian energi 169 kilo kalori atau KKL, kemudian karbohidrat itu sebesar 40,2 gram, kemudian protein 1,4 gram, lemak 0,3 gram, serat pangan 2 gram, kalsium 21 mg atau mg, kemudian fosfat 34 mg, dan besi 0,8 gram. Nah, sobat tani, sekarang kita masuk pada tahap yaitu bagaimana cara membuat E4-nya. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita haluskan terlebih dahulu untuk tapenya ya, tape singkongnya kita haluskan. Kita ini percepat khas saja ya cara menghaluskannya biar tidak memakan waktu. Nah, seperti ini ya untuk tingkat kehalusannya, karena ini kita pakai cara manual ya seperti ini. Mungkin lebih halus kalau pakai ini ya, alat seperti blender, yaitu lebih halus lagi ya, karena kita nggak punya ya, pakai manual saja. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ini ya, air berasnya. Nah, untuk ukurannya yaitu 1 liter ya, untuk air berasnya. Kita tuangkan sedikit, sedikit dulu, biar nggak ini ya, luber. Nah, setelah ini kita aduk-aduk sampai rata dan mencair semua. Ya, ini untuk gambar videonya kurang bagus ya mungkin karena kita sambil megang kamera ya. Jadi agak goyang-goyang ya. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan bahan yang satunya yaitu air kelapa ya. Ini untuk air kelapanya juga 1 liter ya. Nah, air kelapa ini kita campurkan. Terus kita aduk-aduk sampai rata ya.
biar mencampur semuanya. Nah, setelah ini kita kasih gula pasir ya, atau bisa dengan menggunakan ini ya, tetes tebu. Juga bisa pakai gula Jawa. Karena kita nggak punya gula Jawa, ini kita pakai gula pasir. Ya, hal ini sebagai bahan makanan mikroorganisme ya. Karena mikroorganisme yang tadi itu mungkin kok dalam keadaan tidur, posisinya tidur ya, ini diaktifkan dengan menggunakan gula pasir ya. Ini nanti akan aktif dan dia akan berkembang sejalan dengan ini ya, waktu beberapa hari kemudian. Untuk gula pasirnya ini kita kasih 3 sendok ya, atau mungkin 5 sendok atau lebih. Lebih pun lebih bagus ya, karena ini tentunya lebih bagus untuk dalam proses perombakannya nanti. Kemudian kita aduk-aduk biar mencampur gula pasirnya sampai rata ya. Nah, putih bersih ya, untuk karena kita ini pakai gula pasir ya. Ini tergantung gulanya. Kalau gula merah itu biasanya ya ikut merah warnanya. Kemudian setelah ini kita siapin botol yang kosong ya. Juga corong untuk memasukkan cairan tape ini. Ini pokoknya dengan ragi ini, dengan tape ini maksudnya, ini baunya itu enak ya. Ya, pokoknya sama. Jika pernah mencium ini ya, bau tape, yaitu sama persis pokoknya, tidak ada bedanya. Kita masukkan air kelapanya yang tadi masih tersisa ya, masih setengah. Kita masukkan semua ya. Dan sudah selesai, cairannya sudah masuk semua ya. Ini kita tinggal menutupnya. Namun untuk penutupan ini jangan terlalu rapat ya, biar ngonggrong begitu saja. Atau longgar ya. Ya, pokoknya jangan menguncinya. Atau lebih baik itu tutup, jangan diputar. Biar posisi nol gitu aja. Kalau diputarnya sampai mengunci, itu di dalam ini botolnya akan mengalami pemadatan gas dan itu akan menimbulkan tekanan yang sangat kuat dan dahsyat ya. Dan itu bisa meledak. Dan ini sudah saya buktikan, saya mengalaminya ya, Lur. Itu meledak dan menimbulkan suara yang sangat keras. Nah, setelah selesai, ini bisa disimpan di tempat yang aman. Jauhkan dari jangkauan anak-anak ya, karena ini bisa berbahaya. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya yaitu untuk setiap 200 ml cairan ini bisa dicampurkan ke dalam air yaitu sebanyak 5 liter. Kemudian untuk airnya, usahakan jangan menggunakan air PDAM ya, karena banyak mengandung kaporit. Oke, Sobat Tani, saya rasa sudah cukup lumayan panjang video ini dan kita akan akhiri perjumpaan kali ini. Namun sebelum kita akhiri, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan tidak lupa, tetap semangat dan tetap terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.